Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, Kekhawatiranmu akan rizki esok hari akan dihitung sebagai sebuah dosa. Terkait perkataan di atas Ustaz, jika tidak mau menambah anak, Dikarenakan khawatir biaya hidup dan sekolah anak yang semakin tinggi atau mahal Apakah juga ini dihitung dosa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatallil alamin Nabi Muhammad wa alihi wa, sahbih, wa uh, saya enggak tahu teks ucapan beliau itu kayak gimana tapi dari mana yang disebutkan dalam bahasa Indonesia yang dibacakan kalau mananya terkait dengan masalah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau dia masuk ke dalam mengkhawatirkan sesuatu padahal itu di rana Allah dari hal yang menakdirkan di rana Allah Subhanahu wa taala dari bahwa menakdirkan dan menentukan kehidupan seorang ya memang betul itu bentuk dari dosa dan itu mungkin maksud ucapan Sufyan ibnu Yena Rahimahullahu taala ya tapi kalau misalnya mana kekhawatiran terkait dengan masalah pertimbangan lumrah dan hal yang tabiat berjalan sekedar suatu hal yang lumrah berjalan maka itu enggak ada masalah insyaallah taala ya namun hati itu harusnya selalu digantung kepada Allah. Dan seorang tidak usah memikirkan perkara yang harusnya tidak perlu dia pikir. Karena rezeki siapapun Allah yang menanggungnya. Wa ma min fil ardi illa 'ala Allahi Tidak ada satu makhluk melata pun di atas muka bumi kecuali atas Allah yang menanggung rezekinya. Allahu khalaqa uh, baik. wama min dabbatin fil ardi illa ala Tidak ada satu makhluk melata pun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Nah itu ketentuan menunjukkan bahwa seorang itu hidup di atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ditakdirkan ada dan hidup itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki untuknya. والله تعالى اعلم